usulan minyak rasa terbakar. Seperti ini masalah yang kita boleh pakai untuk menggunakan ikan, ayam. Kita akan gunakan semula, kita akan buat jadi lebih kreatif dari segi pembuatan sabun buatan tangan. And then kedua, kompos sisa makanan. Ini kompos sisa makanan, makanan yang sudah kita makan, macam contohnya macam sisa-sisa tulang atau sisa-sisa makanan yang sudah kita makan tadi, kita akan jadikan dia sebagai baja kami. Kita prefer baja kami adalah banyak kebaikan, sebab kalau kita selalu punya baja, macam baja ini dia ada keburukan kepada alam ekosistem kita. Jadi kita akan lebih gunakan baja kami untuk kebaikan kita. And then yang ketiga, beli produk secara lokal dan tanpa pembungkusan. Seperti yang saya lalu tadi, ini sangat penting untuk kita supaya sedar dengan kebaikan tanpa kita menggunakan plastik yang diberikan oleh dari supermarket. Jadi selalunya supermarket akan ada charge lah setiap hari Sabtu, selalunya ada polsek macam itu. Jadi kita prefer bawa bakul, kotak ataupun bakul dari rumah untuk menyenangkan kita lagi untuk bawa barang-barang dari supermarket. Siapa selalu buat di sini? Ataupun kalau orang selalu pakai plastik dari supermarket. Selalu kalau pakai plastik itu sangat-sangat itu memberatkan ekosistem. Kebanyakan yang kita ramai yang akan kita semula plastik. Jadi mereka akan selalunya buang, ada setengah pihak yang akan pakai lagi lah untuk buang sampah, penggunaan sampah. Sebab plastik ini dia memang susah untuk dilupuskan, dia makan masa, bukan masa sampai 20 tahun. Jadi sangat bahaya untuk kita, sebab kita fokus untuk mengurangkan keadaan penggunaan plastik pada masa sekarang dan untuk generasi kita yang akan datang. So kita sangat menerapkan penggunaan plastik ini sangat membahayakan, karena generasi yang akan datang dia akan terbimbing melihat kita kalau kita tidak memberikan kesadaran kepada generasi-generasi lebih-lebih lagi kepada anak-anak muda yang di luar sana. Jadi yang seterusnya kami ada menghentikan penggunaan plastik. Contohnya dengan jam buang ataupun keramaian, perayaan seperti Hari Gawai, Aidilfitri, ataupun Tahun Baru Cina, perkawinan, ataupun ada macam-macam lagi lah. Jadi kami elakkanlah dari segi penggunaan plastik dengan memperkatakan sendiri ataupun membeli pinggan, mangkok sendiri lah dengan menggunakan plastik. Kami prefer pakai pinggan-pinggan yang sedang ada di dapur sendiri dan cuci sendiri dan digunakan lagi. Jadi kita perlu kita boleh pakai plastik sebab seperti kita lalu dari plastik ini sangat bahaya bila kita buang dengan tong sampah, dan setelah ramai yang membuang jadi dia akan efek kepada ekosistem kita dekat pembuangan sampah seperti yang di Kiurong sana. Bulan ini, okay, mari kita sama melihat. Yang pertama, bulan ini akan membuat kita segera untuk menggunakan minyak masak terpakai. Okay, jadi ini dibuat di mana? Di rumah masing-masing. Nah, jadi bagi sesiapa yang ada minyak masak yang terbuang itu, kalau ada di rumah, boleh hantar kepada mereka dan mereka boleh ajar kamu bagaimana mau buatnya. Rumah
baju dipinggah. Nah, ini sangat-sangat bagus dadakan ini ya. Ini supaya kita tidak beli sabun lagi, free sabun. Sabun sekarang mahal dan minyak masak jangan dibuang ke sungai karena dia mengotorkan sungai kita. Nah, ini sangat baik. Dan seterusnya mereka ingin berkompos di sampah dan dijadikan sebagai bahan organik. Nah, ini pun sangat-sangat baik. Nah, bagi yang sudah berlatar, puji Tuhan. Bagi yang belum, boleh belajar. Dan lepas ini kita juga ada kompos demonstrasi untuk mengajar kita membuat bahan organik. Nah, sangat-sangat baik. Mereka juga mau hibur secara beli produk secara tunggal dan tanpa pembungkusan. Jadi mereka ini akan bawa pantul dan bag dari rumah. Nah, ini satu praktis yang baik lah. Nah, jadi bagi kamu yang belum pikir macam itu, sebelum pergi shopping, sebelum pergi pasar, sebelum pergi Christmas lo, baik dulu pantul ada di mana? Baik nama tuh Rangga di pasar. Halo. Nama? Selada namanya? Lagi, enggak ya, lagi tahu. Nanti sampai. Baik untuk market yang tahu nanti kemudiannya. Oh, demi apa kita sayang ke bumi kita itu. Ini ada deh, ini kemayoran berubah. Ini namanya Ahmad Gagak Sidarto. Boleh sama di sekarang. Oh, jadi Sinta itu ialah kemayoran satu. Serta merta, maksudnya boleh jadi banyak ranti ke rumah kita. Baik-baik ke dunia. Kalau ke mana, maksudnya lama itu boleh. Sila ayah ya, kok masuk kita ya, kan? Nyamanan manusia. Oke, menghentikan penggunaan plastik. Jadi sila ayah itu, Mbak, Senggam, baru saya guna plastik. Ada ya. Makanya, mana baru orang pendiri dia kurang, kurang tanya, yang menghentikannya, bukan apa? Kurang kan, mana kurang plastiknya, mana ramaian, nanti kita semua pakai sidanya, siapa-siapa kami untuk tahu tu, kurang kan plastiknya? Mana dapat sidanya tu akan berdal, mana sidanya akan menghentikan, baru sidanya mana kurang? Bagus banyak ya nama, pegerikan. Boleh nggak pegerinya? Boleh ada? Bisa, pegerinya. Bila jadi itu? Cepel. Jadi sila yang akan uji ini sila saya. Sikitnya gaya itu kita itu ya. Bukainya sekali buai. Kamu kena sekali buai. Nah, nah. Jadi itu cukup mana ya. Kalau kita contoh sila itu. Aku jangan bukai pak. Kita ada. Perlu bukai. Ini yang bermain dengan saya. Boleh ya. Bekerja sendiri sudah. Nah, jadi intinya siapa-siapa akan keramaian seminar ini. Semua baru kita tanya uji. Aman ya, tidak ada sila itu. Kebetulan ini.